Halo Netizen, informasi terupdate tentang TNI Angkatan Laut bisa Anda dapatkan hanya di Navy News bersama saya Serda Safrina. Di awal tahun berita baik datang dari Jayapura, di mana TNI Angkatan Laut bersama Forkopimda setempat membagikan ratusan sembako kepada pedagang kaki lima di sejumlah titik di kota Jayapura. Hari Natal seringkali dianggap sebagai waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang sekitar. Seperti halnya yang digelar oleh Forum Komunikasi Pemerintah Kota Jayapura yang dipimpin PJ Wali Kota Jayapura Franz PK bersama Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Pelaut Bambang Supriyono dengan melaksanakan kegiatan Safari Natal. Safari Natal digelar dengan mengelilingi Kota Jayapura dan membagikan sembako kepada pedagang kaki lima. Ratusan paket sembako ini disebar di sejumlah titik, diantaranya wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Herem. Tentunya dengan harapan bisa membantu kebutuhan masyarakat di akhir tahun yang dihadapkan dengan naiknya sejumlah harga-harga sejumlah kebutuhan pokok. Kunjungan kasih ke pagi-pagi bingkisan ke para keluarga kita, saudara-saudara kita yang penjual pinang APKL yang ada di pinggir jalan. Sepanjang jalan mulai dari distrik Herem dari Waena sampai ke distrik Jayapura Utara daerah Dok 9, Dok 8. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam nuansa Natal tetap terjaga untuk senantiasa menjaga kota kita hidup bersama, kota kita yang damai dan juga aman dan nyaman. Ya Netizen, demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Cala Sueva, CMI.